lagi. Ya. Terima kasih. Mau pesan apa, Kak? Apa ya? Menunya apa aja dulu? Mau kacino aja deh. Kamu? Aku es teh. Jeruk anget. Jeruk anget. Oke. Okay. Sama cemilan apa aja deh yang enak. Apa yang ngerti? Oke. Eh kakak tahu nggak sih Kak Riyad itu susah loh diajak kumpul kayak gini nih. Kemarin aja dia ketemu sama aku, tak panggil acuh aja tuh. Ih sombongnya sekarang. Masa sih kak? Kemarin aku mau nyapa dia tuh loh, dia acuh aja nggak mau lihat aku, sombong iya. Tuh. Sebenarnya Kak Riyad itu nggak gitu kok. Dia itu karena sibuk dia. Kak. Dia kan banyak tugas, terus juga bantu orang tua, itu kak. Iya tapi kemarin itu ketemu sama aku nggak mau ngomong itu, pikirnya mau tajak kumpul begini, tapi tiangnya susah ternyata, nggak bisa diajak ngomong. Sebenarnya dia itu baik hati kok, mak dia pendiam. Banyak aksennya aja, tapi sedikit bicara. Enggak tahu ah, sekarang berubah karyatnya, enggak kayak dulu. Kalau dulu sopsi. Enak diajak temenan, sekarang sombong dia. Enggak kok, Kak. Kalau dia aku juga kenal dia, dia baik orangnya. Ramah, suka nolong orang. Kak Novi pernah enggak ketemu dulu. Sama Kak Riyad? Kan diminum dulu. Halo, Kak Riyad. Baik. Udah ada minumnya ya? Minum dulu kak, yuk. Coba kemarin. Apa itu? Kak, coba dulu ya. Kok keburu-buru? Gak ngumpul sama kita. Lagi ada yang mau kerja kan? Jadi nggak bisa menemani. Oh iya, tuh kan. Oke, tuh kan, bener kan? Kak Riyad susah sekarang diajak ngumpul, nggak bisa. Orangnya sok sibuk gitu, sombong ah. Enggak kok kak. Iya kan? Dia aja diajak kumpul nggak mau. Tadi makan kak. Ya. Aku bayarin dulu ya. Berapa kak? Berapa? Ya kalau ketemu kamu gimana tuh? Kak, udah dibayarin Kak Riyad. Masa? Tuh bener kan? Iya. Iya. Iya, udah bayarin. Bener kan dia tuh? Dia baik hati kan? Oh, nggak tahu dari tahun sekarang ya. Dari dulu dia baik hati. Berarti salah ya aku ya. Iya. Iya. Minta ampun Tuhan dulu kak. Iya, nanti aku minta maaf deh sama Kak Riyad. Dan minta maaf sama Tuhan. Iya. Makasih ya, Kak. Oke, makasih. Shalom adik-adik. Selamat berjumpa kembali. Kita udah ketemu Kak Riyad ya, yang tadi dikatain sombong. Ternyata baik hati loh. Pagi ini dia mau bantu kita melayani di tempat ini. Yuk, kita mau awali ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa lebih dahulu. Bapa di surga yang baik, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, kami masih bisa beribadah sekalipun secara online Tuhan. Kami minta anugerah-Mu, pengampunan-Mu untuk semua kesalahan kami dan dosa-dosa kami. Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Pada pagi ini kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mohon Roh Kudus, pimpin kami, tolong kami. Biarlah ibadah yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang manis, pada hari ini bagaimana keadaanmu? Ya, sekalipun masih masa pandemi adik-adik, tetap sukacita ya. Tetap. Karena firman Tuhan katakan, sukacita adalah obat yang manjur. Yuk kita ujikan, Kak. Hati yang gembira.
Adik-adik yang manis. Sekarang adik-adik duduk yang manis ya. Kita akan lanjutkan dengan memuji Tuhan sekali lagi. Terus kita akan menyembah dan kita akan berdoa bersama untuk menyambut firman Tuhan. Yuk kita pujikan sekali lagi lagu pujian kita. Lagu Yesus yang termanis. Adik-adik, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur buat kasih-Mu yang kekal abadi pada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang terjadi saat ini dalam masa pandemi ini. Kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberi yang terbaik. Sekalipun saat ini kami mungkin belum mengerti Tuhan, kami percaya suatu saat Tuhan akan bukakan pengertian mengenai masa pandemi ini Tuhan, masa-masa yang sekalipun sulit, tapi kami mau terus mencintai Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena itu Bapa, berfirmanlah kepada setiap kami, pakai Kak Ribka Tuhan dalam urapan-Mu yang luar biasa. Beri Kak Ribka hikmat-Mu, berikan Kak Ribka pewahyuan-Mu. Dan berkati Tuhan semua yang mendengarkannya, beri roh pengertian untuk mengerti kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, berkarya-Lah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik siapkan diri, adik-adik duduk yang manis. Halo adik-adik semuanya, gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya ya? Sip. Wah, senang sekali nih Kak Ribka bisa jumpa lagi dengan adik-adik ya di hari ini. Nah, pastinya sekarang kita penuh sukacita ya, karena tadi kita sudah nyanyi bareng, nyembah bareng. Wah, sukacitanya bertambah. Nah, saatnya sekarang Kak Ribka akan berbagi cerita untuk adik-adik semuanya. Oke, kita belajar firman Tuhan bareng-bareng ya adik-adik ya. Oke, oke. Nah, sekarang kalau sudah siap semuanya, adik-adik yuk duduk yang manis, duduk yang nyaman, pokoknya biar benar-benar PW gitu ya, posisinya enak gitu ya.
Oke, supaya nanti kita belajar firman Tuhan benar-benar bisa mengerti. Karena Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengerti akan firman Tuhan hari ini. Oke, sudah siap semuanya? Yang sudah siap katakan yes! Sudah? Yes, sudah semuanya. Oke, sip. Kalian luar biasa adik-adik. Nah, hari ini Kak Ripka akan bercerita tentang Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Apa adik-adik? Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Oke. Atau bisa dibilang sebagai Yesus adalah jaminan keselamatan. Wow, apa itu Kak? Apa itu? Nah, makanya adik-adik duduk yang manis. Adik-adik, kita mau dengarkan ceritanya bareng-bareng. Kita mau belajar firman Tuhan bareng-bareng. Oke ya? Oke. Nah, sebelum Kak Ripka lanjutkan lagi ceritanya, kita mau buka Alkitab dulu. Ya, karena tadi udah pada siap. Sekarang kita buka Alkitabnya dulu. Kita buka perjanjian baru adik-adik. Ayo, sebelah mana? Jangan ini ya. Jangan keliru bukanya ya. Oke, adik-adik kita akan buka di kitab Yohanes 14 ayat yang ke-6. Oke, yuk dicari dulu adik-adik. Kalau misalnya yang kelas 1 mungkin masih kesulitan, bisa minta bantuan papa atau mamanya. Atau mungkin saudaranya yang ada di rumah adik-adik untuk dibukakan gitu ya. Udah ya, udah ketemu semuanya ya. Yuk sekarang kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, jelas sekali adik-adik ya. Wah, ini ayat yang luar biasa adik-adik ya. Oke. Nah, adik-adik, Kak Ripka mau tanya dulu nih sebelum lanjut cerita lagi. Kira-kira siapa yang mau masuk surga? Ayo, tunjuk tangan. Ayo, siapa? Ayo, adik-adik, siapa? Yang mau masuk surga siapa? Ayo, tunjuk jari, tunjuk tangan. Wah, kayaknya semuanya nih, adik-adik pada mau masuk surga semuanya. Karena nggak ada kan, satupun yang nggak mau masuk surga. Pasti semuanya pengen masuk surga ya, adik-adik ya. Iya, adik-adik ya. Karena masuk surga lah luar biasa. Nah, beruntungnya adik-adik, kita sebagai anak-anak Allah, itu kita punya jaminan keselamatan adik-adik. Wow, senang ya adik-adik ya? Oh, pasti senang. Terus mungkin adik-adik tanya, gimana Kak caranya Kak? Nah, caranya adik-adik hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Jadi adik-adik, ketika engkau, ketika Kak Ripka, ketika kita semuanya percaya kepada Tuhan Yesus ya, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka adik-adik kita pasti memiliki jaminan keselamatan. Ya, adik-adik. Nah, karena apa adik-adik? Kenapa kita perlu diselamatkan adik-adik? Terus kenapa sih kok kita itu perlu Yesus? Nah, adik-adik mungkin bisa jawab pertanyaan Kak Ripka? Oh ya tahu Kak, aku pasti gini. Tapi mungkin ada yang belum. Kenapa ya Kak ya? Iya ya, aku jadi orang Kristen kenapa harus ini ya? Harus perlu diselamatkan dan perlu Yesus ya? Nah, itu adik-adik. Adik-adik pasti muncul pertanyaan itu dan pengen jawabannya kan? Nah, perhatiin adik-adik. Jadi ceritanya adik-adik, ini kita agak flashback ya, agak di perjanjian lama gitu, gak apa-apa ya. Tapi Kak Ripka inget kok, pasti adik-adik itu masih inget ceritanya. Karena adik-adik itu kan cerdas, pinter, dan luar biasa, pasti masih ingat cerita-cerita tentang kisah-kisah Alkitab, ya kan? Nah, adik-adik, jadi di zaman dulu gitu ya, jadi pada waktu manusia pertama, ayo siapa manusia pertama? Ayo, masih inget gak? Siapa adik-adik? Adam. Jadi adik-adik, zaman dulu adik-adik, hubungan manusia itu, kalau ini umpamanya adalah tali ini adalah hubungan manusia adik-adik. Nah,
Ini yang sebelah kiri ini adalah manusia. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah Allah Bapa. Nah, ini adalah hubungan manusia pada zaman dulu adik-adik ya. Ketika pertama kali. Ketika awalnya begitu adik-adik ya. Nah, kita coba lihat adik-adik. Ya. Oh. Ini Kak Ripka bukan mainan loh ya. Nah, coba kita perhatikan adik-adik. Kok kayak gini ya? Gitu ya. Nah, maksudnya apa adik-adik? Di awal adik-adik hubungan manusia dengan Allah Bapa adik-adik ini adalah lancar. Jadi langsung adik-adik manusia ke Allah Bapa, Allah Bapa ke manusia adik-adik. Jadi langsung gitu ya. Enggak ada hambatan kan? Langsung kan? Betul ya? Nah, adik-adik, tetapi pada suatu ketika adik-adik, adik-adik masih ingat ya ceritanya seperti apa ya? Nah, waktu itu adik-adik, ya, manusia itu diberi perintah oleh siapa? Oleh Allah. Supaya tidak memakan apa adik-adik? Memakan buah pengetahuan yang baik dan yang sehat. Masih ingat? Masih ya? Masih ingat dong. Iya, jadi adik-adik, itu perintah Allah kepada manusia. Tetapi adik-adik, ternyata iblis itu memperdaya manusia. Nah, akhirnya manusia terperdaya enggak adik-adik? Ya, akhirnya terperdaya juga. Dan akhirnya apa? Akhirnya memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Masih ingat ya? Nah, ketika perintah itu dilanggar adik-adik, berarti akhirnya apa adik-adik? Akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Coba kita lihat adik-adik, kita perhatikan lagi hubungan yang tadi adik-adik. Nah, apakah ini bisa langsung adik-adik? Hubungan manusia dengan Allah? Apakah ini bisa langsung seperti tadi? Gak bisa. Gak bisa adik-adik ya? Ini jadi terhambat. Ayo, kenapa sih terhambatnya? Adik-adik ada yang tahu? Ada yang mau coba jawab? Ada? Siapa? Karena apa? Ada yang mau jawab? Atau masih, apa sih kak, aku gak tahu? Nah, kalau adik-adik gak tahu, yang di tengah ini loh adik-adik. Nah, yang di tengah ini, yang membuat komunikasinya terhambat itu adalah D-O-S-A. Apa adik-adik? Dosa. Jadi adik-adik, ketika manusia melanggar perintah Tuhan, akhirnya karena diperdaya oleh iblis adik-adik, akhirnya manusia jatuh di dalam dosa adik-adik. Akhirnya hubungan manusia ini terhambat adik-adik. Gak sampai gitu ya. Allah Bapa, apa namanya, manusia juga gak sampai. Manusia ke Allah juga ini. Tuh. Gak sampai adik-adik, terhambat ya adik-adik ya. Nah, kita juga tahu adik-adik bahwa apa adik-adik? Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita tahu adik-adik bahwa manusia diciptakan itu menurut seturut gambar dan rupa Allah. Dan manusia itu mencerminkan kemuliaan Allah. Jadi ketika manusia itu jatuh di dalam dosa adik-adik, maka apa adik-adik? Ya jadinya semuanya jadi berbuat dosa adik-adik ya. Dan kehilangan kemuliaan Allah adik-adik. Nah kemudian adik-adik, siapa sih yang bisa menutupi dosa? Siapa yang bisa membuat hubungan manusia dengan Allah itu bisa kembali lancar seperti di awal adik-adik? Ayo. Oke, kita lihat adik-adik, kita perhatikan lagi adik-adik ya. Kita perhatikan lagi tali hubungan ini adik-adik ya. Ya, coba perhatikan lagi adik-adik ya. Nah, ini artinya apa adik-adik? Di sini ada salib. Kalau tadi kita baca bersama-sama firman Tuhan yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akunya siapa adik-adik? Akunya adalah Yesus. Jadi Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Artinya apa adik-adik? Dosa-dosa kita adik-adik,
dosa-dosa yang tadi menjadi penghambat hubungan adik-adik ya, manusia dengan Allah adik-adik, ini ditebus oleh darah Yesus. Jadi salib ini adalah karya keselamatan Allah yang besar ya adik-adik ya. Jadi ini dosa ini telah ditebus adik-adik oleh Yesus. Jadi darah Yesus, adik-adik bisa lihat ya, darah Yesus ini menutupi dosa-dosa dan pelanggaran adik-adik. Bahkan dosa itu dihapuskan oleh Yesus adik-adik. Ya, jadi Yesus itu rela mati di kayu salib adik-adik untuk menebus dosa-dosa manusia adik-adik ya. Untuk kita semuanya. Oh, luar biasa adik-adik ya. Kita punya Yesus yang luar biasa, yang rela disiksa, rela disalib untuk menebus dosa-dosa kita adik-adik ya. Itu sungguh luar biasa. Itu kasih yang begitu luar biasa adik-adik. Nah adik-adik, artinya juga apa sih saat Yesus itu menjadi jalan kebenaran dan hidup adik-adik? Selain dosa kita itu sudah ditebus oleh Yesus dan juga dosa kita juga dihapuskan. Nah, membuat apa adik-adik? Membuat hubungan manusia yang terhambat adik-adik oleh dosa, maka hubungan manusia itu dipulihkan kembali adik-adik. Kita bisa lihat lagi. Ya. Hubungan manusia dengan Allah itu kembali dipulihkan adik-adik. Lancar seperti di awal mulanya hubungan itu terjadi adik-adik. Manusia dengan Allah hubungan itu lancar kembali. Dan manusia bisa bersekutu dengan Allah. Tetapi adik-adik, ada jembatannya. Tadi siapa? Adik-adik, jembatannya siapa adik-adik? Jembatannya adalah siapa? Yang berkorban untuk kita semuanya adalah Yesus. Jadi adik-adik, yang menjembatani antara manusia dengan Allah adalah Yesus adik-adik ya. Dalam Yesus ada jalan keselamatan. Ada jaminan keselamatan adik-adik. Jadi memang Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup adik-adik. Wow, luar biasa adik-adik ya. Ketika kita percaya Yesus, kita pasti punya jaminan keselamatan adik-adik ya. Jadi adik-adik, kalau engkau mungkin kak, tapi kalau misalnya ada yang bilang Yesus itu bukan jalan keselamatan, gimana kak? Nah, tadi seperti contohnya tadi ya, Kak Ira sama Kak Hana sama Kak Ria tadi loh, adik-adik kan bisa. Jadi Kak Ira itu bilang kalau Kak Riyad itu, wah Kak Riyad ini kok sombong, gak mau kumpul-kumpul gitu ya. Padahal Kak Ira itu belum kenal baik gitu loh dengan Kak Riyad. Nah, yang Kak Hananya karena sudah mengenal baik gitu ya adik-adik ya, dengan siapa namanya Kak Riyad, makanya tetap bersikuku. Enggak kok, Kak Riyad itu tuh baik. Kak Riyad itu gak sombong gitu ya, karena kenal dengan baik. Nah, bisa jadi adik-adik, suatu ketika, suatu saat, adik-adik bisa aja mendengar kata-kata yang bilang, Yesus itu tidak baik, Yesus itu tidak baik, Yesus itu tidak mengasihi, gitu. Yesus itu bukan juru selamat. Bisa jadi adik-adik. Nah, apa yang harus adik-adik lakukan? Jangan mudah percaya adik-adik. Makanya, engkau harus mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi adik-adik. Kenali dia. Nah, terus caranya gimana kak? Ya adik-adik bisa berdoa, ya. Bisa baca firman. Terus kalau memuji, menyembah, kalau ibadah yang sungguh-sungguh adik-adik ya. Jadi, supaya engkau bisa mengenal Yesus itu seperti apa. Ya, kalau misalnya ada yang bilang, wah Yesus itu tidak penuh kasih. Loh adik-adik, Yesus itu sudah rela mati di kayu salib, dicambuk, dihina, sampai mati di kayu salib adik-adik. Yesus rela mati untuk menebus dosa kita semua adik-adik, menebus dosa manusia. Kasih yang luar biasa adik-adik. Kalau Yesus tidak penuh kasih, Yesus tidak mau rela mati di kayu salib. Nah itu artinya
Yesus itu penuh kasih, adik-adik ya. Yesus tuh rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, adik-adik. Yesus menjadi jembatan untuk apa, adik-adik? Antara manusia dan Allah, supaya hubungan itu kembali dipulihkan. Nah, adik-adik, kenali adik-adik Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Nah, kalau engkau adik-adik ingin memiliki jaminan keselamatan, percaya. Percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Mungkin adik-adik ada yang bilang, Kak, aku tuh loh Kak, sejak dari kecil sampai sekarang, aku tuh sudah Kristen Kak. Oh iya, itu bagus. Nah mungkin ada yang bilang lagi, Kak, aku itu dari kandungan ibuku itu loh. Bahkan aku didoakan Pak Pendeta gitu ya. Aku tuh sudah dari kandungan sampai ceplok lahir gitu sampai sekarang. Aku tuh percaya, aku tuh jadi orang Kristen. Karena orang tua aku juga Kristen. Ya, good. Nah, tapi adik-adik, engkau perlu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, adik-adik. Ya, kalau misalnya hari ini adik-adik, engkau belum terima Yesus, engkau sudah lama jadi orang Kristen, tapi engkau belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, yuk adik-adik, kita mau berdoa sama-sama adik-adik, ya. Nanti adik-adik bisa ikuti doa karibka adik-adik ya, oke? Ya, jadi adik-adik, yuk kita semuanya duduk yang baik, lipat tangan, dan tutup mata adik-adik. Kita mau berdoa adik-adik. Yuk, adik-adik, untuk engkau yang saat ini mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, ikuti doa Kak Ripka. Tuhan Yesus, ku datang kepadamu. Aku mengaku, aku orang berdosa. Aku percaya Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosaku. Masuklah di dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Pimpin aku di dalam rencanamu. Aku mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari adik-adik, Karibka mau berdoa untuk kita semuanya. Bapa di dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur kalau hari ini kami boleh memuji, memuliakan namamu, dan kami boleh bersama-sama belajar akan firmanmu. Biarlah engkau senantiasa yang akan memimpin kami, sehingga kami terus berakar kuat, bertumbuh, dan kami berbuah lebat, kami berbuah manis, dan kami berdampak bagi sekeliling kami menjadi terang Tuhan Yesus. Kami percaya engkau akan senantiasa menyertai kami dan engkau akan menuntun kami di dalam jalan-jalanmu. Kami mengucap syukur Bapa dan kami mau berdoa Bapa seperti yang engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Hai Kak Ripka. Halo. Terima kasih sudah memberkati dengan firman-Nya. Sama-sama Kak. Adik-adik. Puji Tuhan ya. Adik-adik diberkati kan dengan firman yang disampaikan Kak Ripka. Ya adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, jangan lupa ya,
adik-adik bisa memberikan persembahan ke gereja di sini. Atau adik-adik bisa juga minta tolong diantar papa mama ke gereja untuk memasukkan persembahan di kotak persembahan di depan kantor administrasi ya. Dan selanjutnya adik-adik akan dihubungi oleh kakak-kakak menti untuk mendapatkan tugas pementoran ya, dan pementoran. Kemudian adik-adik yang terakhir, ingat ya dalam masa pandemi ini adik-adik menjalankan tiga hal. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, pakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Demikian adik-adik pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Dan sampai ketemu lagi pada minggu depan. Tuhan memberkati. Adik-adik. Tuhan berkati.